udah ada beberapa cara ya tadi yang saya paparkan tadi untuk mengurangi stres. Jadi sebenarnya kalau ibu tidak perlu sampai benar-benar nggak aktivitas sama sekali di luar rumah ya, seperti ini kan jadi takut keluar rumah ya katanya ya. Jadi nggak apa-apa bawa anak keluar bermain di sekitar rumah. Yang penting jaga jarak dengan tetangga. Jadi misalnya ada orang lain ya atau anak tetangga main ya jangan bareng-bareng mainnya. Tapi nggak apa-apa bermain di sekitar rumah itu juga akan mengurangi sumpek atau stres yang di rumah ya. Anak-anak juga senang gitu bermain di luar rumah dan pagi-pagi misalnya gitu ya berjemur sebentar untuk mendapatkan vitamin D. Nah lalu kalau untuk ini ya ada kulit tangan semakin kering ya, nah itu tetap pakai pelembab juga kalau untuk di tangan ya, apalagi kan memang kita sering mencuci tangan, wajahnya berjerawat dan kusam. Kalau jerawat itu bisa tanda-tanda kulit yang stres, apalagi bila sebelumnya itu nggak jerawatan, tiba-tiba sekarang kok jadi jerawatan ya, itu bisa banget dari stresnya. Jadi kalau untuk kusam itu juga bisa pengaruh, jadi kan dari kalau kita pikirannya juga lagi mumet itu tergambar sebenarnya di kulit kita ya, jadi kusam, runtusan dan juga yang perlu saya tanyakan sebenarnya Ibu Dewi memakai perawatan kulit wajah apa nih ya, jadi karena selama pandemi pun itu sebenarnya kulit tetap harus dirawat, jadi selain moisturizer bisa juga digunakan krim-krim yang lain. Tapi itu harus disesuaikan dengan kulitnya. Kulitnya itu tipenya apa, berminyak, apakah ada permasalahan lain selain jerawatnya ya. Jadi itu bisa kita lihat dulu, kita lihat lebih bagus dilihat secara langsung. Nanti bisa saya sarankan penggunaan apa yang perlu atau treatment apa yang perlu dilakukan ya.